Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong berpeluang untuk meraih gelar pertama bersama Indonesia. Syaratnya Garuda Muda tidak boleh kalah dari Vietnam di final Piala AFF U23 malam hari ini. Indonesia berhasil mengalahkan tuan rumah Thailand 3-1 di semifinal untuk menantang Vietnam di final Piala AFF U23 2023. Jika mampu mengantar Garuda Muda menang melawan Vietnam di final Sabtu malam esok, pelatih asal Korea Selatan itu bisa mengakhiri puasa gelar selama melatih Indonesia. Sintayong sendiri sudah melatih Indonesia sejak 2020, namun selama menangani tim senior hingga beberapa kelompok umur, Sintayong belum sekalipun meraih juara. Meski demikian, Sintayong dinilai mampu menaikkan level permainan Timnas Indonesia, salah satunya meloloskan Timnas Senior dan U20 lolos ke putaran final Piala Asia. Chin, Chin, ya, Chin, Chin.